Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Raffi Rizky Prasetyo. Pada kali ini berikan bagaimana cara buat akun Instagram menggunakan nomor telepon. Nah, di sini kita buka aplikasinya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan buat akun. Maka teman-teman klik. Kemudian di sini teman-teman masukkan nomor teleponnya untuk bisa membuat akun Instagram menggunakan nomor HP. Kita masukkan nomor HP-nya, kemudian pilih selanjutnya. Di sini tunggu kode konfirmasi ya. Bisa teman-teman tunggu kode konfirmasinya, di sini akan masuk. Biasanya agak sedikit lama ya. Jika belum masuk, bisa nanti akan ada notif minta kode baru. Karena di sini agak sedikit lama. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini tinggal kita masukkan nama dan kata sandinya. Masukkan nama teman-teman dan juga kata sandinya. Baik, di sini akan saya masukkan nama saya. Oke, di sini kita masukkan namanya, kemudian teman-teman masukkan kata sandi. Maka di sini akan muncul selanjutnya, pilih jika sudah, pilih selanjutnya. Maka akan otomatis nanti akan masuk ke halaman Instagram teman-teman. Oke, di sini sudah jadi, tinggal kita lewati saja. Jika ingin teman-teman menghubungkan ke Facebook, hubungan saja. Ini cari kontak. Di sini masukkan foto profil dan simpan atau tidak info masuknya. Kita lewati saja. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, begitulah bagaimana cara membuat akun Instagram menggunakan nomor telepon. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.